Saya Amira Aman, seorang penyanyi dan pemuzik. Selain menyanyi dan bermain muzik, Mira suka makan. Ya, siapa tak suka makan kan? Dahlah negara kita ni syurga makanan. Banyak pilihan makanan yang perlu dirasa. Rakyat Malaysia yang berbilang etnik telah menghasilkan pelbagai hidangan yang unik dan sedap. Jom ikut Mira jalan-jalan cari makanan etnik. Macam-macam kita boleh cuba dan rasa. Yang penting, kalau nak jalan jauh, kena pakai kasut yang selesa. Macam sneakers Mira Jambu Mira. Dah bersedia? Ya, penonton. Ha, minggu ni Mira bawa anda semua ke tempat pula. Tempat ni kan dah dekat dengan Thailand. Jadi, sudah pasti makanan siam yang dicari kali ni. Sekejap ya, tunggu kawan Mira seorang ni. Hai Mira. Afi. Hai. Hai. Namanya? Ah, penonton, inilah dia kawan Mira. Nama dia Laina Sofia atau lebih dikenali sebagai Opi. Opi hari ini akan bawa Mira pergi berjalan-jalan di kawasan Tumpat. Tumpat Kelantan. Kita akan sama-sama menjejaki makanan tradisi Siam, Kelantan dan juga dia punya apa ni persembahan dan tradisi seni. Boleh. Oh, cantik kat tempat ni. Alhamdulillah. Ya, sampai dah. Inilah kedai mi cambol yang popular tau. Ya. Kat sini ramai orang Siam akan datang untuk bersarapan pagi. Okey, jom. Mira duduk dulu. Opi masuk dalam sekejap. Boleh, boleh. Jadi penonton, Mira akan makan mi cambol yang terkenal di Tumpat Kelantan. Ha, Mira. Ni mi cambol yang istimewa untuk Mira pagi. Sedap. Bau pun dah sedap dah ni. Betul tu. Makan-makan je, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ui, dia punya udang dia besar ni. Betul tak? Ini bukan udang yang betul. Ini udang yang dia buat macam campuran dengan tepung. Tapi adalah juga rasa udang tu. Okey, main nak cuba sup dia. Ya Rabbi, sedapnya. Sedap sangat-sangat ni. Dia punya masam manis dia semua ada. Betul tak? Tadi kan lapar. Makanlah. Jom makan-makan. Makan. Allah. Uish, sedap mi campur ni. Ada udang tepung, berbola daging, ayam yang dicampur dengan mi istimewa Siam iaitu mi pad thai. Hamboi, hidangan yang berasal dari jiran kita Thailand ni memang merupakan sarapan kebanyakan orang di Tumpat. Memang layan. Ini rumah siapa ni? Inilah rumah Pak Eden. Okey, dah sampai. Sawadikap. Sawadikap. Sawadikap Pak Eden. Sawadikap. Inilah Mira, Pak Eden yang Opi ceritakan. Dia pakar bab seni, makanan dan budaya orang Siam tau. Oh ya? Nak belajar lebih lagi, kita jumpa dia lah. Boleh. Ya, sila masuk. Panas, panas. Terima kasih. Sila masuk. Ya, penonton bersama dengan Mira sekarang, Cikgu Endeng. Mira datang ni kan, Mira tak tahu nak belajar apa tapi dengar kata memang sangat istimewa masakan Siam. Betul? Dia masakan Siam ni banyak istimewanya. Tapi hari ini saya pilih satu saja, iaitu masakan pucuk kilek. Pucuk kilek? Pucuk kilek. Kilek? Oh, ini ke? Ini kilek. Oh, inilah kilek. Kilek. Kenapa nama dia macam tu? Nama tak dia pernah dengar. Pelik sikit tapi ada masyarakat Melayu panggil dia pucuk jahar. Masakan pucuk kilek ni satu cara saja. Macam mana tu? Iaitu masakan putih menggunakan santan. Itu saja. Cara lain tak boleh. Oh, yang ni? Iaitu dinamakan kepala santan. Kepala santan? Iaitu yang pekat sekali. Kita akan taruh
kepala santan tu di akhir sekali. Jadi lain apa bahan-bahan dia? Yang ini bahan ini garam biasa ya. Garam ini biasa. Gula. Ini gula. Ini pucuk lah. Oh, nampak tu. Yang paling tak akhir ni apa bahan dia? Ini ikan? Ikan tawar. Ikan tawar yang dah dihancur-hancur kan? Yeah, yeah. Dia dah rebus lah. Kalau tak ada ikan ni, pucuk kilek tu tak sedap. Tak sedap. Tak boleh. Dalam satu cikgu, jom kita mulakan masak kita ni. Kita Mira tu tak sabarlah cikgu. Okey. Itu masukkan pucuk kilek. Okey. Kita masukkan. Dan api ni boleh hiduplah. Boleh hidupkan api. Kita hidupkan api ya yang kat situ. Ni kita tunggu dia mendidih ke? Masukkan rempahnya tu. Rempah ini. Itu rempahnya senang saja. Alatnya lada kering, serai, lengkuas, kunyit dan bawang putih, bawang merah. Pedas ni. Dia pedas ah. Masuk separuh tak apa, mungkin terlalu banyak. Oh, sekarang ni Mira baru betul-betul masak ni dengan cikgu ni. Oh, sekarang dia dah berubah warna. Lepas tu masukkanlah ikan. Masukkan ikan. Cikgu, nampak dia warna dia dah berubah cikgu. Dah jadi kuning lah. Dah jadi kuning dah. Sekarang ni kita masukkan garam dan sedikit gula. Garam tu. Garam ni kita secubit-cubit je lah. Tengok-tengoklah rasa-rasa. Masuk kepala santan. Masukkan semua Masuk semua. Oh, nampaklah dia pekat. Nampaklah pekat dan lagi nampak pekat daripada yang santan tadi tu. Penonton, kita tunggu dulu sampai bila mendidih. Bila mendidih dan bila dia dah masak, siap dihidang dan kita akan terus makan. Yeah. Okey? Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, cuba lihat ada apa depan mata. Sayur kilek masak lemak. Jom cuba. Jom buat makan. Jomlah makan. Jom Mira. Oh, sedap tu. Cikgu. Ya. Sedap sungguh cikgu. Ya. Dia punya pahit tu memang seimbang dengan rasa masin. Dengan yang ada gula manis tu. Berlemak sebab ada santan kan. Memang sedap betul lah. Jadi penonton, memang sedap. Terima kasih banyak cikgu sebab mengajar ngasih lopi sebab bawa ke sini itu dia. Inilah sayur kilek yang kita orang nyanyi tadi tu. Harap maaflah kalau ada suara sumbang, ya tak? Okey, kami nak sambung makan. Jangan kacau. Nanti kalau nak rasa, datang sinilah. Ya? Yeah? Tumpat memang terkenal dengan banyak wat. Tempat sembahyang kaum Siam yang beragama Buddha. Di sini juga kita berpeluang untuk melihat tarian menora dipersembahkan. Menora adalah sejenis drama tari sama macam Mak Yong, Mek Mulung dan lain-lain. Drama tari bermaksud satu persembahan yang merangkumi drama, nyanyian dan tarian. Menora banyak dipengaruhi oleh elemen Buddha. Tapi persembahan menora ni bukan untuk keagamaan je. Kadangkala ianya dilakukan bagi tujuan ritual, perubatan dan sekadar persembahan buat pelancong. Rugi kalau jalan-jalan dekat tempat tak tengok persembahan menora. Memang mengasyikkan. Inilah dia persembahan menora yang telah dipersembahkan oleh cikgu dan juga dua rakannya. Cikgu, saya memang cukup kagumlah dengan bakat yang cikgu ada. Cikgu boleh masak, cikgu boleh menari, memang saya kagumlah betul. Tapi kan Mira nak tahulah apa sejarah tentang menora ni. Dia menora di Kelantan ni sudah wujud lebih kurang 300 tahun yang lalu. Dia segala gerak-geri itu kena cukup-cukup bertenaga. Ya, betul. Walaupun tengok
langkahnya cukup perlahan. Nampak tetapi mudah. Dalam bentuk tangannya kita kena hollow dengan bulatan yang cukup-cukup bulat. Iya, betul. Dan langkah pun dengan cukup bersemangat. Menyebabkan mungkin saya esok kena berjalan dengan tongkat. Sakit oratlah, sakit orat. Oh, ya. Bukan orang tua saja, orang muda pun begitu. Itulah tarian Nora. Jadi Mira dengan Opi nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Ya, sebab apa sudi menunjukkan tarian ni kepada kami dan juga kepada penari yang cantik ni. Oh, boleh. Okey, terima kasih banyak-banyak. Opi? Ya. Sekarang ni Mira nak cari makan lagi. Masih ikut eh. Okey. Kak Pungka. Saiful. Sekarang ni Saiful tengah tunggu kat dalam tau. Yang mana dia akan ajar Mira macam mana nak buat makanan tradisional orang Siam. Ni rumah Mak Siam ni. Oh. Okey, sekarang Mira masuk dalam, jumpa je dia. Sawadika. Sawadika. Saiful. Mira? Kawan Opi. Yang nak belajar masak kuih kan? Nak belajar masak kuih. Masuk. Okay. Ya penonton, sekarang ni kita nak belajar perkara baru iaitu masakan kuih. Kuih. Ya. Apa kuih. Nama kuih tu? Kuih kunti. Kuih kunti. Ya. Kunti tu apa, Saiful? Kunti ni adalah daun. Oh, ini ya, dia. Ya, daun kunti. Ini dia daun kunti. Dia dikisar untuk dibuat kuih lah. Ianya apa nama dia? Ini. Ini air daun kunti yang telah dikisar. Dan dan dicampur dengan air jadi cair macam ni. Ya. Ini adalah bahan utama dia. Dan yang lain-lain tu? Lain-lain tu lada hitam. Lada hitam. Ya. Ini? Ini minyak. Minyak. Ini air kapur. Ya. Okey, jom tanpa kita membuang masa juga kita mulakan. Lada hitam. Lada hitam. Ya. Okeylah. Sikit saja. Sikit saja. Lepas tu kita masukkan air yang di inilah tu. Air daun kunti. Sikit-sikit ke macam mana? Sikit-sikit saja. Sikit-sikit dulu. Sekarang kita kacaulah. Ya. Okey, sekarang ni kita gaul dia sampai jadi macam mana tu? Sampai nak jadi air. Sampai rasa kena tambah air lagi. Oh, rasanya kena tambah lagi. Kalau macam tu kita kena tunggulah. Kita buat pula dia punya air daun kunti sampai cukup ya. Sekarang kita tambahkan sedikit air. Sebab sekarang ni nampak dia macam kering sikit, kan? Nak bagi basah sikit. Nak bagi basah. Lepas dah siap semuanya kan, dia yang ni apa ni? Daun pisang. Daun pisang. Oh, dia akan letak dalam ya. Dia bungkus air kapur. Yang ini masuk sedikit sahaja yang Kenapa kena masuk yang clear saja? Yang bawah tu bawahnya kapur-kapur tu tak bagi masuklah. Dia akan keras. Sekarang kita tunggu dia uli dulu bagi betul-betul lembut tepung ni dengan daun kunti. Lepas tu kita akan selutkan dia dengan minyak supaya dia tak melekat dengan daun pisang. Sekarang ni dah ready dah ni, dah bersedia lah ni untuk buat. Macam mana tu? Kita ambil seketul. Seketul ni. Okey, buat macam ni. Okey. Letak dalam minyak dulu. Macam ni. Tu ambil satu. Letak je dalam ni. Dan kita lipat. Lipat ke belakang. Ya. Lipat ke belakang. Dah siap macam ni. Dia akan nanti kita boleh susun lah banyak. Ya, boleh susun. Penonton, sekarang ni Mira nak cuba pula Mira ambil segenggam. Kita buat dia bulat. Tak kisahlah, bukannya betul-betul kena bulat kan? Tak. Rendam dalam minyak. Okey, letak dekat dalam ni. Bungkus saja. Sekarang kita masuk lagi dalam. Okey. Penonton, sekarang ni dah 30 minit dah tunggu. Kuih kunti pun dah siap dikukus. Jom kita angkat. Angkat ya.
Ya, angkat. Hati-hati, Saiful. Panas tu. Okay. Yo. Ini kita buka. Dia buka. Ya. Kita letak dalam kelapa ni. Kita tarik je. Ya. Oh, macam tu. Basuh? Basuh boleh buat. Pusingkan saja. Pusingkan saja. Jangan lupa dalam kelapa ni kita kena campur garam, sedikit garam. Oh, untuk memberi rasa lebih enak lagilah. Lepas itu kita gunting saja. Gunting dalam ni? Ya. Gunting bentuk apa tadi Saiful kata cube. Oh. Hidanglah. Macam ni lah rupanya. Sekarang kita pergi hidangkan dan kita makan sama-sama. Okey? Saya nak pulut paus sah, santan sah, laksa sah. Santan tu betik yang dia buat macam kerabu. So macam-macam lah dia letak. Tak apa, nanti kita tengok dia buat. Tak sabar ini nak rasa masakan siam. Oh, buat dia macam mana tu? Dia kena ketuk-ketuk kan? Untuk santan dia macam ketuk-ketuk. Dia hancur kan lah. Ya, dia campurkan macam-macam bahan lah. Ya. Nanti tengok cara dia buat. Dia tumbuk-tumbuk campur semua. Betul. Itu dah siap? Dah siap dah. Boleh cuba. Dah siap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia agak pedas sedikitlah. Pedas macam manis. Pedas macam manis. Dia dari kacang-kacang dia. Kat sini dia ada tomato sekali. Memang sedap. Yang dia sedang buat sekarang adalah laksa. Oh, laksa. Laksa dia berbeza dengan laksa Malaysia. Dia laksa dia kecil. Dia nipis. Kita makan dia dengan gulai. Itu kuah dia. Macam mana rasa dia? Memang sedap. So dia rasa dia macam apa orang kata, lebih kurang macam ni juga bihun kari, tapi letak kari tu letak pekat. Itulah yang lain. Itu lain daripada yang lain. Memang lain. Seterusnya. Apa tu? Pulut mangga. Pulut mangga. Macam mana rupa dia? Dia ada mangga, pulut dan juga dimakan dengan santan. Dimakan dengan santan? Ya betul. Okey. Campur dengan pulut. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana rasa dia? Kak, sedap. Sedap. Memang sedap. Lepasnya apa pula ni? Lepas ni kita rasa makanan yang paling istimewa. Minecraft. Minecraft tu macam mana tu? Dia macam daun sirih tapi lagi sedap lagi. Dia dicampur dengan kacang, udang kering, bawang. Ada macam-macam lagi lah. Kita kena suap sekali ke ni? Tak boleh makan sikit-sikit? Sekali. Sumbat semua terus? Sumbat terus. Okey, kita cuba. Cuba semua Macam mana rasa dia? Masam. Manis. Apa tu? Langok. Terbaik. Cheese terbaik. Jomlah kita ke sana pula. Ada macam-macam lagi. Sedap. Dia manis berlemak. Yes. Dengan udang kering. Memang sedap. Rugi kalau tak rasa. Orang siam ni kan, apa je yang dimasak mesti sedap. Kalau jalan-jalan makan masakan siam ni memang tak berhentilah sampai ke malam. Kata Opi, ada yang lagi sedap ni. Oi Opi, meriah benarlah makanan malam ni Opi. Betul. Aish. Makan ni semua ni adalah makanan yang biasa dimakan oleh orang Siam tau. Ini masakan ni tak ada, jarang dimasak oleh orang Melayu. Yang ni adalah ikan siakap steam pet sup. Meh, kita rasa dulu yang ni macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kelembutan ikan yang telah dikukus
memang sedap. Dia punya tekstur dia sangat cantik. Terbaik. Okay. Ini apa pula? Yang ni adalah sup kai ban. Sup kai ban? Sup ayam kampung. Rasa sekejap. Dia kena rasa ni. Dia lebih rasa masam manis dia. Ada macam-macam campuran dalam tu. Yang tu apa pula tu? Yang ni adalah daging pak kepau. Iaitu daging yang digoreng dengan daun selasih. Cuba rasa. Merah rasa. Rasa dia macam paprik. Tapi paprik daging. Lebih masin dan juga pedas gitu. Terasa macam dia macam cuik-cuik je. Dia punya pedas macam cuik-cuik je, sikit-sikit je. Memang sedap. Minum lagi. Pelik kan? Boy. Ini adalah cha kiao. Iaitu air teh hijau. Cubalah rasa. Air cha kiao. Sedap kan? Ya Allah, lega nak tekak satu hari kepanasan. Memang sedap. Memang memuaskan. Dia punya air teh hijau tu memang betul-betul terasa. Tapi dia lebih sedap daripada mana-mana teh hijau yang saya pernah rasa. Dan memang sedaplah. Penonton, Mira nak ucap terima kasih banyak-banyaklah Kak Opi sebab bawa Mira berjalan seharian ni. Makan, asyik makan je lah. Itu adalah pengalaman Mira yang paling manis sekali. Sekarang, untuk mengakhiri semua ni, Mira nak makan dulu. Kalau korang ada datang dekat sini, dekat Tumpat, singgahlah dan makan rasakan semuanya, okey? Makanlah. Pengalaman Mira mengenali makanan kaum Siam di Tumpat ni memang cukup menyeronokkan. Masakan orang Siam memang sedap dan pedas. Kalau anda suka masakan Siam, sinilah tempatnya. Tumpat Kelantan. Macam-macam boleh makan sambil menikmati keunikan budaya masyarakat Siam. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye.